ngecil ke pantai bareng kita yuk. Hai guys, aku Dia, aku Deva, aku Vita, aku Okta. Jadi vlog kita hari ini kita mau menuju daerah Cimanggi Badung Bali. Kita akan menuju ke salah satu beach bar yang ada di Pantai Seseh yang baru dirintis, yang bernama Warung Pantai Seseh. Ayo OTW. Kita OTW dari Batu Belik ke Robokan. Kita berangkat pukul 4 sore dengan menempuh jarak 20 menit perjalanan. Setelah sampai di Jalan Raya Canggu, kita belok ke kiri. Sekarang kita sudah sampai di perempatan Munggu. Lalu belok ke kiri menuju Jalan Raya Seseh. Selama kita melewati jalan tersebut, kita disuguhkan dengan pemandangan sawah yang luas. Selain itu, kita juga dapat melihat ikonik patung Bajra Sandi yang sangat megah. Jalan kaki sejauh berapa guys? 13 meter menuju di sana. Ayo, ayo ikut kita. Nah, ini adalah akses menuju warung pantai. Kita harus berjalan kaki sejauh 13 meter untuk sampai di warung pantai Seseh. Kita sudah tiba di warung pantai Seseh guys. Ini adalah penampakan depan dari warung pantai. Saat memasuki warung pantai, jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya, untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Ini adalah view dari dalam warung pantai Seseh dengan desain dan konsep yang bernuansa tradisional. Ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di warung pantai. Salah satunya berjemur. Kalian bisa berjemur di areal depan warung pantai. Selain itu, kalian juga dapat bermain ayunan di warung pantai. Warung pantai Seseh ramah hewan peliharaan loh. Kalian bisa bebas mengajak hewan peliharaan datang ke sini. Ini dia owner dari warung pantai, namanya Madipo. Pelayanan taking order dilakukan langsung oleh owner warung pantai Seseh. Ada beragam pilihan menu makanan dan minuman yang tersedia di warung pantai. Harga makanan dimulai dari Rp15.000 dan minuman dimulai dari Rp5.000. Sambil menunggu orderan tiba, kita tiktokan dulu yuk. Nah, ini dia orderan kita udah sampai guys.
Segar banget loh minum kelapa muda sambil ditemani view pantai. Ada yang unik nih, sedotan yang dipakai minum terbuat dari batang daun pepaya. Sangat ramah lingkungan, bukan? Karena orderan kita udah lengkap, kita makan dulu ya guys. Kita makan dengan suasana angin pantai yang menyejukkan. Sayangnya hari ini sedikit mendung, jadi kita tidak bisa menyaksikan sunset secara langsung. Beginilah suasana sore di sini. Tidak terasa hari sudah semakin gelap, tapi kami tidak ingin melewatkan momen bersuah foto di tempat yang indah ini. Sebelum pulang, jangan lupa bayar ya. Sekian dulu vlog kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.